Cara kita untuk mengaktifkan hemat data seluler di HP Samsung. Di HP Samsung sudah memiliki fitur hemat data seluler ya teman-teman ya. Jadi untuk cara mengaktifkan atau menggunakan, di sini kita buka di pengaturan ya. Kemudian di sini teman-teman pergi ke bagian koneksi. Kita pilih penggunaan data seperti ini. Di sini kita datanya mati ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman pilih penghemat data. Nah, jadi di sini ada aktifkan sekarang. Sebelumnya kita bisa baca penghemat data membantu mengurangi penggunaan data, mencegah aplikasi menggunakan data di latar belakang. Jika aktif, ikon penghemat data akan muncul sebelah status. Sekarang kita coba aktifkan. Nah, kalau sudah seperti ini sudah aktif ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin menghemat data bisa gunakan fitur di sini. Oke, silakan teman-teman coba.